Selamat pagi para pendengar sahabat yang dikasihi oleh Tuhan. Salam sehat untuk semua kita. Marilah kita mendengarkan renungan harian edisi 1 Desember 2021 oleh Suster Dionesia KFS. Marilah kita awali renungan ini dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ya Allah Bapa di surga, janganlah biarkan kami mengalami putus asa. Teguhkanlah pengharapan kami bahwa semuanya akan menjadi baik berkat belas kasih-Mu. Hari ini kami kenangkan dua orang martir, Beato Dionysius dan Redemptus. Semoga kami tidak takut terhadap apapun dalam hidup ini untuk memberi kesaksian dalam tugas dan mampu meneruskan usaha mulia itu, sehingga akhirnya biji gandum yang jatuh dan mati menghasilkan buah berlimpah. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Mari kita dengarkan bacaan dari Injil Matius bab 15 ayat 29 sampai 37. Pada suatu ketika Yesus menyusuri pantai Danau Galilea, lalu naik ke sebuah bukit dan duduk di situ. Kemudian orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya membawa orang lumpuh, orang timpang, orang buta, orang bisu, dan banyak lagi yang lain. Lalu meletakkan mereka pada kaki Yesus, dan ia menyembuhkan mereka semuanya. Maka takjublah orang banyak itu melihat orang bisu berkata-kata, orang timpang sembuh, orang lumpuh berjalan, orang buta melihat, dan mereka memuliakan Allah Israel. Lalu Yesus memanggil murid-muridnya dan berkata, hatiku tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak itu. Sudah 3 hari mereka mengikuti aku, dan mereka tidak mempunyai makanan. Aku tidak mau menyuruh mereka pulang dengan lapar, nanti mereka pingsan di jalan. Kata murid-muridnya kepadanya, bagaimana di tempat sunyi ini kita mendapat roti untuk mengenyangkan orang banyak yang begitu besar jumlahnya? Kata Yesus kepada mereka, berapa roti ada padamu? 7, jawab mereka. Dan ada lagi beberapa ikan kecil. Lalu Yesus menyuruh orang banyak itu duduk di tanah. Sesudah itu ia mengambil 7 roti dan ikan-ikan itu, mengucap syukur, memecah-mecahkannya, dan memberikannya kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya memberikannya pula kepada orang banyak. Dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa, 7 bakul penuh. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, mengawali renungan hari ini, tema kita adalah belas kasihan adalah kasih yang diaktualisasikan dalam kehidupan nyata. Belas kasihan, welas asih atau kepedulian
adalah emosi manusia yang muncul akibat penderitaan orang lain. Lebih kuat daripada empati, perasaan ini biasanya memunculkan usaha mengurangi penderitaan orang lain. Injil Matius bab 15 ayat 32 sampai 37 merupakan rangkaian atau rentetan pelayanan misioner Yesus yang melintasi budaya. Apa yang Yesus lakukan mempunyai misi penting untuk pendelegasian agar murid-murid semakin dipersiapkan dan juga mengerti misi lintas budaya. Karisma Tuhan Yesus tidak tertandingi siapapun. Coba kita bayangkan, orang banyak mengikuti dia terus selama 3 hari sampai mereka kehabisan makanan. Dan sikap Yesus sungguh luar biasa. Oleh karena itu, Yesus secara khusus memberitahu mereka bahwa hatinya tergerak. Oleh belas kasihan, menyaksikan orang banyak yang sudah lelah dan kelaparan setelah 3 hari mengikuti dia. Ia tidak dapat menyuruh mereka pulang karena mereka akan pingsan di jalan. Tetapi ingin memenuhi kebutuhan jasmani mereka. Tuhan Yesus sangat kagum terhadap mereka, karena mereka yang mengikutinya sangat memfokuskan diri kepada kebutuhan rohaninya. Justru Tuhan tergerak oleh belas kasihan terhadap orang banyak itu. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, dapat kita lihat, kita bayangkan, Yesus tidak hanya peduli dengan kebutuhan kehidupan rohani mereka, tetapi juga terhadap kebutuhan jasmani mereka. Para murid sungguh sudah pernah mengalami kuasa Tuhan yang memberi makan 5.000 orang hanya dengan 5 roti dan 2 ikan. Namun mereka masih bimbang dan ragu ketika Yesus menyuruh mereka sekali lagi untuk memberi makan orang banyak di tempat sunyi seperti itu. Tetapi Yesus justru berinisiatif dan bertanya, "Berapa roti dan ikan yang ada pada kalian?" Yesus mengulangi lagi pertanyaan itu. Artinya Yesus menunjukkan kepeduliannya dan berusaha untuk memenuhi kebutuhan orang banyak. Sedang murid-murid menunjukkan keberatan dan seolah-olah enggan untuk menolong orang banyak. Yesus juga mengharapkan kita menunjukkan belas kasihan dan kepedulian terhadap semua orang, tanpa membedakan status, jenis kelamin, suku, dan ras. Kita perlu memperhatikan kebutuhan manusia secara holistik. Bila kita merasa kemampuan kita tidak seberapa,
jangan bimbang dan ragu, tetapi serahkanlah kepada Tuhan. Ia akan mencukupkan kita untuk menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Pikirkan satu hal yang akan kita lakukan sebagai bukti nyata bahwa kita peduli dan berbelas kasih terhadap orang lain. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, para pendengar dimanapun berada, kita juga menantikan atau merindukan kedatangannya untuk kedua kali pada akhir zaman. Pada saat mana kita akan menyaksikan kemuliaannya dan kita pun akan mengalami penyembuhan secara total dan hidup bersama dengannya untuk selama-lamanya. Saat ini kita sudah memasuki masa Advent pertama. Nasihat berjaga-jaga dan berdoalah sangat berguna sekali bagi kita semua yang sering lalai dan dimabukkan oleh pesta pora yang memuaskan hati sesaat. Dan kalau seandainya kelalaian itu terjadi dalam hidup kita, maka kita pun yang membutuhkan belas kasihan Tuhan, bukan soal kelaparan karena kurang pangan, tetapi karena dosa kelalaian yang menggerogoti iman kita. Dan kita sadari bahwa seringkali kelalaian kita anggap bukan dosa, padahal dengan kelalaian bisa merugikan diri sendiri dan juga orang lain. Dan itu juga sebabnya setiap kali kita mengawali perayaan Ekaristi di gereja, kita mengaku dosa secara umum dan selalu menyebut dosa kelalaian itu. Pertanyaannya untuk kita, apakah kita bisa menjadi berkat bagi banyak orang dengan menunjukkan belas kasihan dan kepedulian terhadap semua orang tanpa membedakan status dan kedudukan? Semoga berkat Tuhan menyertai kita semua. Amin.